Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashab yang saru ala najil ya al Para tuan dan akhawat, para talabatul ilmi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang jawaban Syekh Muhammad bin Wahab terhadap tuduhan-tuduhan. tuduhan tuduhan yang dituduhkan kepada beliau. Pada majelis yang lalu kita berhenti dari menjelaskan jawaban beliau baru sampai pada menjawab berbagai tuduhan-tuduhan bohong. Itu terakhir beliau dituduh mengingka apa? Ini ungkir ziarah kubur Nabi SAW. Di antara beliau dituduh terakhir itu adalah kita bahas menuduh Syekh Muhammad Wahab itu ya melarang orang ziarah kubur Nabi ya wa inni unkir ziyarat qabril walidain wa ghairihim ya dan juga umpamanya menziarahi kuburan dua orang tua dan lainnya ini maksudnya beliau mengharamkan ziarah kubur ini tuduhan kepada beliau wa anni wa inni ukafir may yahlifu bighairillah dan juga tuduhan kepada beliau adalah mengkafirkan orang bersumpah dengan selain Allah Lalu beliau menyebutkan fahadi masalatan. Kata beliau ini ada dua belas masalah. Ya sebelumnya itu yang terakhir kita sebutkan jawab pihak jawaban tu terhadap tuduhan yang sampai dua belas tuduhan itu. Ya yang terakhir kita sebutkan. kesebutkan Subhanak hada buhtanun alim. Masuci engkau ya Allah. Ini semua adalah kebohongan yang luar biasa. Buhatan itu adalah kedustaan yang sama sekali tidak ada sisi kebenarannya. Jadi kata beliau semua tuduhan itu adalah buhtanun azim. Ya. Kata beliau mahasuk engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang sangat luar biasa. Lalu beliau menyebutkan dan tuduhan-tuduhan itu bagi orang yang menegakkan kebenaran, berdakwah di jalan Allah, berjuang menekan nilai-nilai tauhid di tengah umat. Bukanlah asing tuduhan-tuduhan itu kata beliau. Kenapa para nabi pun sebelumnya sudah banyak dituduh dengan berbagai tuduhan. Jadi bagi masyarakat yang mendengar tuduhan-tuduhan jelek dan buruk terhadap Syekh Muhammad Wahab, sebaiknya adalah meminta bukti tersebut di mana beliau mengkafirkan, melarang orang ziarah kubur ya di dalam kita kita belok ya dan sesungguhnya ahlul batil ba ketika mereka lemah hujahnya maka yang mereka pakai adalah kedustaan dan tuduhan-tuduhan bohong seperti kata beliau sebelumnya para nabi pun sudah dituduh seperti rasulullah saw sebelum dituduh ya dengan berbagai tuduhan-tuduhan tukang sihir lah pemecah belah lah ya maka mereka menuduh bahwa Rasulullah SAW telah membodoh, boh, menuduh bodoh orang-orang tua mereka dan segala macam tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy atau sebagian dari Bani Hashim, ya, Alihada jamak tanah tabalak. Inikah tujuan engkau mengumpulkan kami Muhammad? Celaka engkau. Ya, lalu ketika mereka mengadu ke Abu Talib untuk mencegah ya Nabi Muhammad SAW dari berdakwah Inna ahlamana ahlamana ini orang-orang pintar kami dikatanya bohong buduk ya wafar raka mereka telah mencabalah persatuan kami kata mereka jadi tuduhan-tuduhan itu dituduh juga para ambiyah sebelumnya baik Nabi Nuh Nabi Ibrahim dituduh sebagai tuduhan-tuduhan maka beliau mengatakan tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak ada kenyataannya itu itu sudah biasa dituduhkan oleh ahlul batil oleh orang-orang musyrikin, oleh orang pelaku bermacam bentuk kemungkaran, kepada orang-orang yang menyerukan kebenaran. Maka tidak asing tuduhan-tuduhan itu, kata beliau. Ya, walakin qablahum. Ya. Dan sebelumnya kata beliau, man bahatan nabi Muhammad SAW, ada orang yang mencelah, berbuat bohong terhadap nabi Muhammad SAW. Di antara tuduhan kepada nabi Muhammad SAW itu adalah, orang-orang Nasrani menuduh, nabi Muhammad SAW telah mencelah nabi Isa telah mencela Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan Isa itu bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan Allah. Lalu orang-orang Nasrani mengatakan apa? mencela Nabi Isa. Nah sebegitu, makanya ketika Abu Sofyan ya ditanya oleh Najasyi, kemudian juga ketika dia apa namanya utusan Abu Sofyan dikirim uh, uh, Ja'far dikirim kepada Najasyi diceritakan setelah mereka bertanya tentang bagaimana Al-Quran bercerita tentang Isa AS maka mengatakan ini tidak menambah walau satu senti pun kata beliau ini Najashi Najasyi mengatakan tentang sifat Isa memang satu dalam kitab Injil. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW melarang orang beribadah kepada Isa, mengatakan kufurnya orang yang menyembah Isa, yang mempertahankan Isa alaihissalam, maka ketika itu Nabi Muhammad dituduh apa? Melecehkan Nabi Isa, merendahkan kedudukan Nabi Isa. Nah, dan sebelumnya kita juga bahas tuduhan-tuduhan mereka pada Syamuan Wahab di antara adalah merendahkan Nabi Muhammad, melecehkan hak Nabi Muhammad, tidak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau melarang orang untuk mengkultuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlebihan dalam memuja-mujinya atau meminta-minta ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dituduh bahwa Muhammad, Muhammad itu tidak menghormati orang soleh. Tidak memuliakan orang soleh. Tidak mempercayai karamah para awliya. Melarang orang ziarah kubur. Padahal yang sebenarnya yang dilarang apa? Mengkultuskan orang soleh tersebut, meminta-minta ke kuburan orang soleh itu yang dilarang. Berbuat macam amal-amalia yang tidak dituntunkan di kuburan, ya baik itu beribadah di kuburan itu yang dicegah. Bukan ziarah kubur yang dilarang, bukan dilarang menghormati orang soleh, tapi menghormati orang soleh itu bukan berarti ya Mengangkat mereka melebihi kedudukan mereka yang telah diberikan Allah demikian para ambia mereka dihormati mereka dimuliakan tapi bukan berarti diminta-minta ya ketika mereka telah dalam tanah telah terkubur telah meninggal nah ketika itu dicegah maka orang-orang yang kebiasaannya mendatangi kubur itu meminta-minta hajatnya atau yang mereka katakan mengalami berkat, tawasul dan istighosa bermacam-macam ke kuburan para aulia, para ambia. Mereka katakan kalau dicegah, diluruskan, mereka akan katakan anti ziarah kubur, anti karoma aulia, ya, tidak menghormati orang soleh. Nah, sama ketika Rasulullah SAW mendudukkan kedudukan Isa itu sebagai nabi bukan sebagai Tuhan. Ya, datang dalam Al-Qur'an ayat, ayat menyebutkan bahwa Isa itu hanyalah Abdullah wa rasuluh maka Nabi Muhammad dituduh mencela Nabi Isa alaihissalam. Ya, wayasubus salihin tasyabahat kulubuhum. Dan juga Nabi Muhammad disu, dicelah telah melecehkan hak-hak orang soleh dan seterusnya. Maka lalu tasyabahat betapa miripnya apa isi hati mereka. Ya, maka tuduhan-tuduhan yang telah disebutkan sebelumnya semuanya itu biasa dituduhkan kepada para, para ulama sebelum. para ambia bahkan ya ketika mereka meluruskan pandangan iman mereka luruskan akidah mereka luruskan tauhid mereka maka para pendakwah para ambia, para aulia yang mengajak ke jalan Allah itu dituduh dengan bermacam-macam tuduhan wa bahatu bi annahu yaz'um anna al malaika wa Isa uzair fi nah lalu juga orang ahlul kitab Menuduh Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa malaikat, Nisa dan Uzair itu di neraka Kenapa? Karena ya, barang siapa yang disembah dan dia redha Atau menjadi sesembahan selain Allah maka tempat ini neraka Tetapi bila dia mengajak orang seperti Fir'aun Mengajak orang untuk menyembahnya Adapun malaikat tidak pernah nyuruh orang. Adapun Isa tidak pernah, Uzair juga tidak pernah. Mereka ini Isa, Nabi Allah, Uzair. Ada yang menyebutkan Nabi, ada yang menyebutkan orang soleh. Tapi sahihnya Nabi. Bukan berarti dia di neraka. Ya, karena mereka tidak pernah mengajak orang untuk menyembah, untuk beribadah kepada mereka. Maka orang-orang soleh yang dipersekutukan oleh orang-orang dengan selain Allah, mereka tidak akan diazab. Karena mereka tidak pernah tahu tentang urusan orang-orang setelah mereka meninggal di dunia ini apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka tidak tahu ya seperti orang soleh di masa kaum Nabi Nuh setelah mereka meninggal lalu dibuatlah patungnya oleh kaumnya oleh masyarakat saat itu kesedihan atas peninggalnya mereka dalam waktu yang berdekatan untuk mengenang jasa baik mereka, ilmu mereka, iman mereka, ketakwaan mereka, mereka buat patung dan foto-fotonya dengan alasan agar ketika melihat foto dan patungnya teringat tentang kebaikan mereka memotivasi untuk beribadah memotivasi untuk menuntut ilmu dan berbuat baik itu alasan mereka tapi dengan berjalannya waktu patung-patung yang tadi jelmaan atau gambaran dari orang soleh itu disembah sebenarnya dikatakan Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ya la tazharunna alihatakum wa wa la tazharunna waddan wa la suwa wa la wa wa Apa kata Ibn Abbas? Ulaika asma urija rusolihim min kaum Nuh. Itu nama-nama orang soleh di masa kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, takala mereka para meninggal orang soleh ini, banau ala qabrihim au sawwaruh au amalullahu tamasil. Mereka membuat patung-patungnya atau foto-fotonya. Ah. Ha. Falam tu'bad. Pada awalnya generasi yang membuat ini tidak menyembah patung itu. Nah, kemudian dengan berlalunya waktu, generasi yang tadi awal membuatnya tahu alasannya, ya sudah pada meninggal. Lalu generasi berikutnya yang diharapkan, yang digelincirkan oleh setan. Apakah ada setan generasi berikutnya yang tidak tahu apa mau men tentang tujuan dari buat patung dan foto-foto itu? Apa kata setan? Dulu nenek-nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian, kalau terlambat hujan turun, kalau musim kering, ya atau tidak dapat keturunan dan macam-macam ditimpa penyakit bahaya mereka datang ke patung ini bertawasul meminta dengan patung ini maka slogannya orang musyrikin alasan mereka menyembah patung itu bukan meyakini patung itu yang menciptakan yang merizki menghidupkan tidak hanya sebagai perantara permohonan mereka kepada Allah nah mengambil perantara untuk memohon kepada Allah ini adalah syirkun Maka kata Allah menggambarkan ungkapan musyikin, ya, walladina, walladina orang musyrikin ya, waladzina waladzina takhudhu min duni auliya. Orang-orang menyambil tuhan-tuhan sesembahan selain Allah itu berkata, "Ma na'buduhum illa liyukaribuna ila Allahi Kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada patung-patung itu kecuali hanya agar patung-patung orang soleh yang kami sembah itu, mereka orang soleh itu dapat mendekatkan kami kepada Allah. Bukan meyakini patung itu yang merizki. Bukan meyakini patung itu menghidupkan matikan. Tapi sebagai wasilah menyampaikan permohonan mereka kepada Allah. Maka dalam ayat lain Allah katakan, ya وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ MEREKA MENYEMBAH SESUATU DI LAESAN ALLAH MA LA YADURRUHUM WALA YANFA'UHUM YANG MANA SESUATU yang MEREKA SEMBAH ITU TIDAK DAPAT MENJAUHKAN mudarat, MENIMPAKAN mudarat DARI MEREKA ATAUPUN MEMBERIKAN MANFAAT KEPADA DIRI MEREKA tapi alasan mereka apa? Ya Abu Nuh mendunilai malah dur malah yang mereka berkata alasannya apa? Haulai syufa'una indah Mereka mereka yang kami persekutukan dengan Allah ini yang kami jadikan sebagai perantara ini adalah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Alasannya minta syafa syafaat. Ketika diluruskan bagaimana pemahaman syafaat, Ketika diluruskan bagaimana pemaham tawasul, mereka menuduh, oh ini anti syafaat, ini anti tawasul. tawasul hak, bertawasul benar, tapi bukan tawasul dengan doa orang mati. Bertawasul dengan doa orang hidup hadir boleh, ya bertawasul dengan orang soleh yang hidup hadir boleh. Tapi kalau orang mati sudah meninggal, itu adalah bagian dari bentuk kesyirikan. Kenapa kalau sudah meninggal mereka hidup di alam barzah Kehidupan mereka itu tidak lagi mengetahui tentang berbagai hajat orang di dunia Kalau seandainya mereka dapat membantu keperluan-keperluan orang di dunia Pasti keluarga mereka lebih dahulu dibantu Kalau seandainya mereka bisa memberikan bantuan kepada orang di dunia Setelah mereka meninggal itu Tentu berarti mereka masih berbuat amal baik Masih banyak peluang untuk beramal soh Soleh, padahal dalam hadis disebutkan idama mata ibnu Adam ing amaluhu illa mintadas. Bila seorang anak Adam meninggal, terputus semua amalannya, nggak ada lagi peruang beramal. Bahkan orang mati syahid saja ingin kembali ke dunia karena melihat besarnya pahala mati syahid. Berarti mereka tidak bisa beramal di alam sana. Kalau bisa mereka membantu, tapi mereka rapat. Pahala membantu orang didu di dunia. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat, para ulama-ulama mutakaddimin, -ulama, para ulama salaf, mereka itu bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, bukan yang mati. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat radhiyallahu anhum, mereka hanya datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup. Meminta didoakan. Ya, Namun setelah Rasulullah SAW meninggal, Enggak ada mereka yang datang ke kuburan Nabi untuk bertawasul, minta didoakan dan minta syafaat. Enggak ada. Maka oleh sebab itu ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al Khattab terjadi kekeringan ya begitu lama di kota Madinah ya maka Umar bin Al Khattab tidak bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya boleh tentulah lebih baik dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bertawasul dan doa Abbas yang masih hidup saat itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sahabat menghadapi berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa memerangi ulama al-kadzab begitu terbanyak terbunuh di situ para penghafal Al-Qur'an perang-perang yang dialami oleh para sahabat bari di masa Umar bin Khattab perang Yarmuk dan berbagai peperangan tidak ada mereka datang ke kuburan Nabi untuk minta ditolong ya maka bertawasul benar bertawasul yang pertama adalah meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup dan mendengar dan hadir bisa kemudian bertawasul dengan amal soleh dengan amal soleh boleh bertawasul seperti mana kisah ya Tiga orang yang bersembunyi di dalam gua ketika mereka terkepung dalam gua itu ketika hujan mereka berteduh dalam gua lalu terkepung jatuh batu besar menutup pintu gua mereka tidak bisa keluar. Lalu masing-masing bertiga itu bertawasul dengan amal soleh mereka. Memohon agar Allah membukakan pintu gua dan menggeser batu besar menutup pintu gua itu. Akhirnya masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Boleh. Kemudian bertawasul dengan apa? Dengan nama dan sifat-sifat Allah. Walillah asmal husna biha'a itu juga boleh berasul dengan apa? Nama dan sifat-sifat Allah. Atau itirabil dzam. Sebagaimana doa itirabil dzam بتواصل dengan doa kita dengan pengakuan kita dengan taubat kita, Rabbana zalamna ampusana wa illam tawfir wa tarhamna lanakunna minal minal khasir. Kita mengaku ya Allah, aku ini telah menzalimi diriku diri kami maka terimalah tobat kami rabbana zalamna anfusana wa lam tawfir lana jika engkau tidak mengampuni kami namanya ini bertawasul dengan pengakuan tobat kita istighfar kita dengan iman kita rabbana amanna mimma anzalta wa taba'na rasulah faktuk nama syahidin ini bertawasul dengan iman rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulah faktuk nama syahidin yang yang dipersoalkan adalah bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, sudah mati. Oh mereka berujar mereka kan hidup di alam barzah. Betul mereka hidup dalam barzah. Tapi kehidupan mereka di alam barzah bukan berarti seperti kehidupan ketika hidup di dunia. Tidak nah, bisa dikiaskan. Para ambia, para syuhada hidup memang, betul. Tapi bukan berarti mereka dapat mengetahui, memberikan hajat, menolong orang yang ada di dunia. Ya. Taib. Maka ketika ini dijelaskan, mereka akan tuduh itu. Wah, oh, ini anti syafaat. Oh, tidak menghormati para aulia. Nah. Ya kan? Atau anti tawa? Begitu mereka sebagian Nabi Isa mereka tuduh ketika melarang mereka beribadah kepada malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Uzir yang dipetuhankan oleh sebagian ahlul kitab dan sebagian kaum musyrikin. Lalu mereka menuduh, "Oh, berarti Muhammad ini menuduh Uzair itu di neraka. Muhammad ini berarti menuduh bahwa menganggap bahwa Isa di neraka, malaikat di neraka. Nah. Kalau seandainya boleh meminta-minta kepada malaikat sebagai perantara doa, tentu tidak akan dikatakan syirik orang yang meminta-minta kepada malaikat. Tentu tidak dikatakan syirik orang yang minta kepada I Isa. Tentu tidak dikatakan syirik orang minta kepada oh, Uzair. Kan Isa juga hidup di kuburannya. Kalau oh, itu boleh juga nah umat Bani Nasrani minta ke Isa. Ya kan? Nah. Jadi itulah cara mereka ya di dalam berargumentasi. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Taib. Jadi menuduh dan tuduhan itu sudah lama, tidak perlu asing kata beliau, Ya, tetapi setiap orang berakal jangan cepat percaya dengan tuduhan-tuduhan apabila jelas orang itu adalah orang yang alim, orang yang berakidah benar, mengajak kepada kitab As-Sunnah salih, maka tidak akan mungkin dia ya melakukan hal-hal yang jelas-jelas adalah persoalan yang sudah ijma' para ulama tentang bolehnya ziarah kubur, tentang adanya karamah para aulia, ya. Menghormati para awliya itu bukan berarti mengkultuskan kuburan mereka. Karena mengkultuskan kuburan para awliya, menganggap kuburan itu sebagai tempat berkah budayanya umat Nasrani. Atau budayanya orang-orang Yahudi. Makanya ya, Rasulullah SAW melaknat orang menjadikan kuburan itu sebagai tempat beribadah. Laknatullah ala wa Nasara khudu kubura ambiyahim masajidah. Lahanat Allah terhadap orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid atau tempat beribah. Tidak ada. Makanya ketika uh, bertanya kepada Rasulullah SAW dan juga Ummu Salama dan beberapa sahabiat bertanya ketika melihat di negeri Habsyah itu orang mengkultuskan kuburan Rasulullah SAW menyebutkan haula idah halaku fihim rajulun soleh idah ala kafim rojulun au mata fihim rojulun soleh banau ala kubrihi masjidan. Kata Rasulullah SAW, kebiasaan mereka itu adalah bila ada orang soleh yang meninggal, kata Rasulullah SAW, mereka bangun masjid di situ atau mereka jadikan kuburnya sebagai tempat beribah, beribadah. Baik. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh oleh orang-orang ahli kitab atau orang, -orang musyrikin bahwa Nabi Muhammad mengatakan malaikat Isa dan Uzair itu di neraka, maka Allah menurunkan bantahan terhadap tuduhan itu. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 101 satu? Inna ladina sabakat lahum minnal minnal husna ula anha mubadun. Sesungguhnya orang-orang telah mereka memiliki amal baik Sawakallahu minna yang Allah beri taufik berikan bagi Allah telah berlalu bagi mereka dari kami ini amal kebaikan mereka di dunia ulaika anha mereka orang saleh itu akan dijauhkan dari api neraka itu tidak seperti yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan malaikat Uzair dan Isa itu di neraka ini sebab turun ayat Dazan Baik, padahal dulu. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu beliau menyebutkan ada lima masalah. Yang beliau memang menjelaskan masalah itu, kemudian beliau jelaskan tentang dalil-dalilnya. Amal masa il -ukhra wa ya akul. Yaitu ada pun masalah-masalah lain yang dituduhkan bahwa saya mengatakan. layatimu Islamul insani, hatta yang arifah makna la ilaha tidaklah sempurna keislaman seseorang sampai dia mengerti makna la ilaha illallah. Inni u'arifu wa minha, inni Kemudian tuduhan lagi bahwa saya memberitahu kepada orang yang datang kepada saya tentang maknanya. Kemudian yang ketiga ini aku dan aku berkata al ilahu wa fihi sir. Ini enggak jelas ini atau apa. Yang keempat adalah takfir nazar takar ila yaitu bahwa menghukum kafirnya seorang yang bernazar yang tujuannya takarru ila yaitu tujuannya untuk beribadah kepada selain Allah bernazar tujuannya untuk beribadah kepada selain Allah yang kelima kata beliau adalah annadhabahlil menyembelih kepada jin sesajian kepada jin itu adalah kekufuran dan sembelihannya haram untuk dimakan. Sekalipun dia membaca nama ketika menyembelih itu, tetapi sembahan itu apa namanya? sembelihan itu dipersembahkan untuk jin. Nah, maka beliau mengatakan lima masalah ini Iya benar, aku mengatakannya karena ada dalil tentang hal itu. Nah kata beliau. Nah kita jelaskan dulu perbicaraan kata beliau. Umul masail. yaitu tentang pokok bahasannya wa qabla dzalika adzkur makna la ilaha illallah dan aku jelaskan tema makna la ilaha illallah apa makna la ilaha illallah karena banyak orang memahami makna la ilaha illallah kata beliau adalah la khaliqa illallah illallah ya tiada pencipta kecuali Allah ada yang memahami begitu selama dia menyangki Allah sebagai pencipta Berarti dia sudah bertauhid. Nah, ini keliru memaknai kalimat la ilaha illallah. Itu yang perlu dikatakan. Kenapa? Kalau makna la ilaha illallah itu mengakui Allah sebagai pencipta, orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta. Banyak sekali ayat yang menyebutkan wa la in sa'tahum sa man khalaqahum la Jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu siapa yang cipta mereka, mereka jawab Allah mereka yakin jadi apa alasan mereka menyembah selain Allah bukan karena meyakini sesuatu itu menciptakan tadi yang disebutkan untuk memberi syafaat alasannya mereka meminta syafaat sebagai perantara yang merekakan diri mereka kepada Allah ya itu alasan mereka bukan meyakini apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu yang menciptakan mereka tidak dan tidak pula meyakini apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu yang menciptakan langit dan bumi kalau ayat yang tadi kita bacakan surah az-zukhruf ayat 87 Wala insa allau man khalaqahum la yaquluna Dalam surah Luqman ayat 25, wala insa allau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Mereka jawab Ya. Artinya apa? Berarti makna la ilaha illallah itu bukan berarti tiada pencipta selain Allah. Tapi makna yang benar adalah tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itulah ketika orang-orang musyrikin itu diajak mengucapkan kalimat tauhid, mereka tahu artinya. Lalu mereka menjawab, aja alal ali ilahan wahidan. Allah mengungkapkan kalimat mereka, jawaban mereka terhadap jakan kepada tauhid. Aja alal ali ilahan wahidan. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan kita yang banyak ini hanya satu saja? Sesembahan kita yang banyak satu saja? Berarti mereka tahu makna la ilaha illallah itu bukan berarti tiada pencipta selain Allah. Kalau seandainya makna la ilaha illallah itu tiada pencipta selain Allah, pasti mereka mau melafatkan. Karena mereka meyakini tiada pencipta selain Allah. Sebenarnya katakan, Wala insa'al tahum man khalaqahum, Ya Allah. Jika aku bertanya kepada orang musyrik itu, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Wala insal sa samawati wal arda, la Allah. Jika aku bertanya siapa yang menciptakan ini? kepada orang musyrik, Mereka jawab aku Allah. Nah, di sini masalahnya ketika mereka memahami tauhid itu adalah mengakui Allah sebagai saja Semata itu, ya, bila meyakini Allah sebagai pencipta, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Walaupun dia meminta ke kuburan, meminta ke batu, ke pohon, manapun saja, apapun bentuk yang dia lakukan, selama tidak meyakini itu sebagai pencipta, maka mereka itu tidak syirik. Disitulah penyimpangannya. Ketika mereka keliru memahami tauhid, pasti keliru memahami tentang syirik. Sedang syirik itu adalah tauhid artinya tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Maka syirik itu adalah menggabung antara beribadah kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Itulah syirik. Memang ada pencipta selama syirik. Tetapi ya, tidak sekedar itu. Bahkan orang musyrik itu tidak sebagian besar tidak meyakini ada pencipta selain Allah, meyakini Allah yang menciptakan mereka. Nah, ini yang ingin beliau jelaskan tentang makna tauhid itu. Ya. Maka beliau menukilkan ya pendapat para ulama. Ya. Beliau menjelaskan juga wa fil islam wa yang membuat seorang tadi masuk ke dalam Islam bila dia meyakini melaksanakan tauhid uluhiyah yaitu meribadah hanya semata-mata kepada Allah. Wa huwa alla yu'badu illallah yaitu bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. La malakan bukan malaikat mukarraban, bukan malaikat yang mulia wala nabiyan mursalan tidak pula nabi yang diutus oleh Allah tidak boleh disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala Wadalika anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha ya wadalika nabiy tal bu'itha wa ahlul jaliyah ya'buduna. Yang demikian itu adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus orang-orang jahiliyah menyembah apa? Asya'a ma Allah, menyembah sesuatu selain bersama Allah. Allah juga disembah selain Allah juga diminta oleh mereka, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Faminhum di antara mereka ada yang menyembah patung, berhala ya insa, wa minhum mayabudu Isa wa mayyad'u Isa di antara mereka ada yang menyembah Isa menyeru Isa wa min mayyad'u malaika di antara mereka ada yang menyembah dan memohon kepada malaikat malaikat panaha hum anhadha maka nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari melakukan hal itu wa akhbarahum dan rasulullah sallallahu beritahu kepada mereka anna Allah arsalahu wa Allah mengutusnya liwahida wala yud'a ahadun min duni. Bahawa Allah mengutus Rasulullah SAW untuk diesahkan, untuk mengesahkan Allah. Bahawa tiada yang berhak disembah atau berhak, tiada yang berhak dimohon selain Allah. Tiada yang berhak dimohon sesuatu pun selain Allah. Lal <tuk> malaika <dan berpikir> <dunia> tidak malaikat. Walal ambiya tidak pula para nabi. Faman tabi'ahu wa wahadallah fa ilaha illallah. Barang siapa yang mau mengikuti Rasulullah SAW dan bersaksi dan mengesahkan Allah maka itulah orang yang telah mengucapkan meyakini kalimat syahadah Allah ilaha illallah wa man asahu adapun orang yang durhaka kepada nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wa da'a isa meminta-minta kena isa wal malaika malaikat wastansarahum atau memohon pertolongan kepada mereka wal tajailahim ya menyerah diri meminta kepada mereka ya wal tajah itu juga memohon bahwa alladhi jahada la ilaha illallah maka dia telah mengingkari kalimat la ilaha illallah ma'a iqrarihi sekalipun dia meyakini annahu la yakhluqu wa la yarzuq illallah sekalipun dia meyakini tiada yang menciptakan tiada yang merezeki kecuali Allah ya wa hadhi jumla laha bastun tawilun kata beliau pembahasan ini membutuhkan pembahasan yang cukup panjang lebar kata beliau Walakin hasil tapi kesimpulannya adalah an hada mujma'un alaihi bainal ulama bahwa perkara ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Nah, wa majara fi hadil ummah, apa yang terjadi di tengah umat ini adalah apa yang telah diprediksi dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. La tattaba'ana sanaman qablakum. Ah, hadwatil kudzati bi kudzah. Sungguh, kalian akan meniru, akan mengikuti budaya kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, atau selangkah demi selangkah. Hatta laudah kalau Joharadop bin temu seandainya mereka masuk ke lubang dop sekalipun, kalian juga akan ikut melakukannya. Itu kata Rasulullah SAW, ini menunjukkan bahwa umat ini terpandai, terpengaruh dengan budaya-budaya yang ada pada masa jahiliyah. Taubib, wakana mangkap lahum kamar takar Allah. Yaitu di mana Allah memberitahu tentang orang-orang sebelum mereka ittakal tu ahbarom warohbanom arbaaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka warohbanom ahli-ahli ibadah mereka, ahli-ahli ibadah mereka arbaaban min dunillah. Tuhan-tuhan selain Allah. Apa maksud menjadikan Tuhan itu? Yaitu mempersekutukan dalam doa, dalam istighasa, ya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Pasaran nasun minat doa lina sehingga banyak orang yang meminta kepada manusia dari kaum orang-orang yang soleh. Mereka meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal fi ya dalam keadaan sulit warraha ataupun dalam keadaan senang. Seperti meminta kepada Pak Abdul Qadir Jailani, Ahmad Badawi kata beliau, ini adalah kuburan-kuburan yang dikultuskan di di Jazirah Arab ya. Wa Adi Ibn Musafir wa Amsalihim min ahli ibadah dan orang-orang semisal mereka dari orang-orang yang ahli ibadah wassalah orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang baik fa alaihim ahlul ilmi ghayatal ingkar maka ulama mengingkari perbuatan itu wazajaruhum Dan melarang mereka anzalik dari melakukan hal itu. dan memperingatkan kepada mereka. Gaya itu dengan peringatan yang sangat tegas. Minjami al arba'ah Semua ulama madhab yang empat itu madhab hanafi, madhab maliki, syafi'i dan hambali, ya di berbagai kota, ya maka mereka memperingatkan tentang perbuatan adalah merupakan perbuatan yang telah mencederai nilai-nilai tauhid. Falam yahsul minhum inzijar. Namun mereka tidak mau menghiraukan. Bas istamar ala dalika ya gatal istimrar. Tapi mereka tetap melakukan hal itu. Wa amas salihun ala dina ya fahashau min dalika. Orang-orang saleh yang mengingkari, yang tidak menyukai hal itu, mereka terbebas dari perbuatan itu. Telah dijelaskan oleh para ulama-ulama bahwa ini adalah merupakan kesyirikan yang besar, syirkul akbar. Lalu beliau menukil beberapa pendapat ulama-ulama setelah itu. Ya, seperti Taqiyuddin, kemudian beliau menukil juga pendapat dari ulama-ulama Hanafi, ya, dan juga ulama-ulama Maliki, ya, di antaranya Imam at -turtusi. kemudian juga beliau menukil kitab Al-Hambali fil Iqna' Ya, kemudian juga menukil pendapat ulama Hanafiya dalam kitab Syekh Qasim dalam kitab Ad-Durar Al-Bihar, ya. Beliau menukil perkataan-perkata ulama yang mengingkari pendapat tersebut. Ya, bahwa beliau bukan hanya beliau yang mengatakan hal itu perbuatan syirik, tapi beliau menukil pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab. Maka di antaranya seperti pendapat ulama Hanafi di sini, Syekh Qasim dalam kitab Syarah Durarul Bihar, An-nazru al allazi yaqa min al-aqmi ak aktsar al-awam. Nazar yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam kata beliau, wa yaitu ayati ila qabri ba'dus sulaha. Mereka datang ke sebagian kubur orang-orang soleh. qailan, lalu berkata, ya sayyidi fulan, in radda ghaibi A'ufi maridi aqadaita hajati fala kaza wa kada. Jadi bagaimana dia menazar ke kubur wahai Tuhan, Tuanku, ya Sayyidi, pulan, si pulan, jika dikembalikan barangku yang hilang, jika disembuhkan anggota keluargaku yang sakit, jika dipenuhi kehajatku, maka engkau akan saya beri nazar ini dan ini. Jadi bernazar kepada siapa? Kepada orang soleh yang sudah mati. Nah ini belum tukil, ini bukan perkataan beliau saja, tapi dari berbagai mazhab, sebelumnya beliau nukil di sini perkataan dari ulama Hanafiya dalam kitab Durarul Bihar. Kemudian juga beliau nukil perkataan ulama lain tadi, dari ulama Malikiya seperti Abu Bakar Turtusi dalam kitab Hawa di awal bida. Ya, setelah beliau meruakan dari Imam Bukhari, dari Abi Waqid al tentang hadis, kami keluar bersama Nabi SAW Hunain, dan maru mereka saja keluar dari kekufuran, lalu melihat pohon besar, orang di situ bersemedi meyakini pohon besar itu berkah mempertajam pedang mereka, menyehatkan tubuh mereka. Lalu sahabat tadi lewat pula ada kan sebuah pohon besar yang mana pohon syirikin tadi disebut zatu anwatin. Lalu sahabat kata ya Rasulullah ijalal zatu anwatin zatu anwatin. Ya Rasulullah tolong jadikan pula pohon besar ini untuk kami seperti pohon besarnya orang kaum musyrikin. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Rasulullah bertakbir menunjukkan betapa besar dosa ungkapan yang mereka katakan. Ya, In has sunan. Sesungguhnya adalah merupakan sebuah budaya. Budaya. Latat elakot kultum. Sungguh kalian telah berkata. Seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ija'allana ilahan kamalahum alihah. jadikan bagi kami Tuhan seperti mana mereka punya tuh Tuhan Tuhan. Nah, itu ungkapan ingkar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berapa nukilan ya dari ulama Hanafi dan ulama Maliki dan berapa ulama lain sebenarnya ulama Syafi'i juga mereka beliau nukil di sini di antaranya adalah Abu Syamah dalam kitab beliau Al Ba'ith ala Inkar al Bid'ah wal Hawadis. Apa kata Imam Abu Syamah di sini? Waqad waqa'a min jama'atin minan na nabidhina li syarh Islam. Kata Abu Syamah dari ulama Syafi'iyah, sungguh jadi malu menukil ulama-ulama madhab ini agar orang-orang yang mengaku mengikuti madhab-madhab ulama -madhab ini agar sadar bahwa itu bukan pendapat beliau sendiri, tapi ini adalah penjelasan para ulama dari berbagai madhab. Apa kata Imam Abu Syamah? Orang-orang yang telah menyelisi syariat Islam, al adalah fakir yang mereka menisbahkan diri mereka kepada fakir Allah iftiqar minal iman yang hakikat mereka itu miskin dari keimanan wa min diantara di antara keyakinan mereka Di lahum yaitu pada syekh-syekh mereka mudilin, yang sesat dan menyesatkan kata Imam Turtusi ya bukan perkataan saya bukan perkataan Imam Muhammad Wahab tapi perkataan Abu Syama apa bukan Turtusi Abu Syama ya fahum dakhiluna Mereka itu masuk ke dalam firman Allah amlahum syuraka usyara'u um lahum minaddin man lam bihillah mereka telah masuk ke dalam firman Allah apakah mereka itu memiliki tandingan-tandingan yang membuat syariat bagi mereka dalam agama ini sesuatu yang tidak pernah diberi izin oleh Allah subhanahu wa taala dengan demikian ya, kata beliau ini nukilan nukilan beliau ya sebagai bukti bahwa pendapat beliau itu adalah pendapat para ulama dari berbagai mazhab yang telah kalau nukil baik ulama Hanabila, baik ulama hanafia, baik ulama Malikiya atau ulama Syafi'iya. Demikian karena waktu batas kita, kita cukup sampai di sini dulu pembahasan kita. Wallahu a'lam bihamdik, asyhadu an la atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.